Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani. Jurusan P3RA, NIM 610-14-233. Kehadiran saya di sini akan memperagakan sikap lari dan ABC running. Bapak dosen, Dr. Andes Cahyo Yuwono, MPD. Yang pertama saya praktekkan adalah sikap lari. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan sikap lari. Yang pertama, ayunan tangan. Yang kedua, arah ayunan. Dan yang ketiga, pandangan ketika melakukan sikap lari. Yang keempat, sikap badan. Dan yang terakhir adalah tumbuhan. Mari kita mempraktikkan sikap lari. Yang pertama, ayunan tangan seperti ini. Okay. Yang kedua, arah ayunan. Arah ayunan yaitu ke depan dan ke belakang, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah posisi badan. Ketika melakukan lari, kita sebaiknya posisi badan mencondong lebih ke depan. Jadi seperti ini. Yang keempat adalah tumbuhan. Tumbuhan yang benar adalah kaki kita seperti jinjit, dan yang terbenar itu adalah tidak ada, ketika kita lari tidak ada suara telapak langkah kaki kita. Dan yang terakhir adalah arah pandangan, dimana ketika kita lari arah pandangan kita tidak boleh ke bawah atau ke atas, tapi menghadap lurus ke depan. Selanjutnya kita akan melakukan ABC running. Dalam ABC running terdiri dari beberapa komponen, diantaranya step, kicking, hiking, biking, hop step, hopping, dan hop jump. Gerakan kedua yaitu kicking, mana gerakan ini kaki dilurusin ke depan seperti ini. Mari kita perhatikan. Yang ketiga, backing. Gerakan ini yaitu kaki mengenai sampai ke lantai. Mari kita. Selanjutnya yaitu high knee, dimana kaki lurus di atas rata-rata air. Mari kita perhatikan. Gerakan selanjutnya yaitu hop step. Mari kita perhatikan. Yaitu hopping, dimana gerakan ini seperti anak kecil yang dan lari dengan senang-senang. Mari kita praktikkan. Gerakan yang terakhir yaitu hop jump. Hop jump biasa disebut dengan kejang atau lari dengan langkah panjang. Mari kita praktekkan. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.